Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about moment of inertia. Okay, first of all, let's revise. What is inertia? Okay, you have learned this in school. Inertia, in simple words, it is tendency to remain unchanged. Sorry, this is S without L. To remain unchanged. Contohnya, kalau satu benda tu dia static, tak bergerak. So dia ada kecenderungan untuk kekal sebegitu, tidak bergerak. Dan contoh kalau lah kereta dia bergerak, jadi dia cenderung untuk, contohnya kereta tu bergerak straight line, jadi dia akan cenderung untuk, contoh jadi bila kamu belok, kadang-kadang kenapa kereta terbabas? Okay, memanglah kamu belajar sebelum ni topik centripetal force, tapi kenapa kereta tu terbabas? Kita belok tapi dia terbabas, dia pergi straight sebab dia tendensi untuk kekal dalam, bergerak dalam garis lurus. Okay, the tendency to remain unchanged. Kereta tu nak bergerak straight tapi kamu belok. So dia cuba, inertia tu cuba mengekalkan pergerakan dalam straight line. Okay, that's why kereta tu terbabas. So it's inertia, kecenderungan untuk kekal, tidak berubah dalam keadaan asal. Itu maksud inertia. Jadi inertia ni bergantung pada mass, the weight lah. Lebih besar massnya, maka lebih besar inertianya. Okay, kecil massnya, maka kecil lah inertianya. Jadi directly related to mass. Okay, jadi untuk something yang inertianya besar, maka bigger force diperlukan untuk buat perubahan kepada dia. Contohnya kotak ni 6 kg ni static. Dan kamu ada, let's say kamu ada 2 kotak saja, sini ada 4, kamu ada 2 kotak saja, 6 kg dan 1 kg. Okey, 6 kg ni inertia dia lebih besar berbanding 1 kg. Maka 6 kg ni jika dia tidak bergerak, kamu nak gerakkan dia, maka dia perlu bigger force berbanding 1 kg. Make sense ha? Logik kan, simple. Okey, bigger force is needed to cause big stationary box to move. Untuk kamu gerakkan kotak besar, maka bigger force, more force diperlukan berbanding 1 kg. Okey, dan katakan kotak tu memang tengah bergerak. Okey, untuk kotak yang besar, maka lebih besar daya untuk kamu perlukan untuk hentikan pergerakan ni. Okey, contohnya kotak 6 kg ni bergerak, kamu nak tahan dia supaya tak bergerak. Contoh kawan kamu tolak, kamu tahan dia supaya tak bergerak. Okay, 6 kg punya kotak ni lebih susah untuk kamu tahan, lebih banyak force yang kamu perlukan berbanding 1 kg punya kotak. Okay, sebab inertia 6 kg ni lebih berbanding kotak 1 kg. Okay, bigger force is needed to stop bigger box in motion. Kotak yang lebih besar inertia tengah bergerak, maka lebih besarlah force nya. Okay, simple lah. Okay, sekarang tadi inertia. Okay, sekarang apa tu moment of inertia? What is moment of inertia? Okay, look at this tire. Okay, boleh agak tak what is moment of inertia? Okay, kalau tadi inertia is tendency to remain unchanged. Okay, moment of inertia pun sama, tendency to remain unchanged, tapi untuk sistem yang rotation. Okay, jadi it is inertia of a rotational system. Okay, how difficult it is to rotate a particular object. Contohnya tayar ni tak bergerak, kamu nak gerakkan dia. Okay, berapa susah kamu nak gerakkan tayar yang tak berfungsi. So itu kita punya moment of inertia. Sama macam tadi kotak tidak bergerak, berapa susah kamu nak gerakkan kotak tu, itu inertia. Tapi ini berapa sukar kamu untuk rotatekan tayar yang tak bergerak. So itu moment of inertia. Atau how difficult it is to stop or change rotation of particular object. Contohnya dia tengah rotate, berapa sukarnya kamu untuk stopkan dia. Okay, itu moment of inertia. Okay, jadi in rotational motion, moment of inertia can be analogous to mass in linear motion. Jadi kalau dalam inertia, kita relatekan dengan mass. Okay, dan mass ni atau weight senang diukur. Kamu ambil timbang,
Kamu tahulah berat dia. Tapi untuk sistem yang berpusing, okey, macam ni, kita not simply boleh ambil timbang. Okey, sebab dia ada axis of rotation. Contohnya tayar ni ada axis of rotation. Okey, dia ada distance daripada axis of rotation ke mass dia di sekeliling ni. Jadi dia not simply we can weight. Okey. Kita timbang macam tu tak boleh, eh. Kita kena consider mass dia dengan axis of rotation dia. Kita ada formula lah. Okey, formula moment of inertia I, eh, equal to sum of mass times distance of mass to the axis of rotation. M is mass, R ni adalah distance of that mass to the axis of rotation. Okey, dalam konteks ni, tayar ni, axis of rotation adalah di tengah. Mass dia dalam konteks ni, inilah semua ni. Jadi, tengok, kamu kena tahulah jarak dia, jarak setiap mass ni ke axis of rotation dan square. Unit mass adalah kilogram, R distance meter lah, meter square. So kilogram meter square. Okey, ini tak ada apa. Jadi ini formula kamu kena ingat, eh. Okey, tapi nanti kita tengok ada formula lain. Okey, ini bukan formula untuk semua, ada formula lain juga. Okey. Jadi yang penting kita tahu axis of rotation tu dan jarak mass ke axis of rotation. Okay, sekarang kita tengok example untuk lebih kita fahami macam mana nak guna formula tadi. Okay. Calculate rotational inertia of the object below. Okay. Sebelum saya lupa, moment of inertia juga dikenali sebagai rotational inertia. So, dia inertia tapi inertia something yang boleh rotate. Okay, sekarang kita tengok. Let's say ini adalah axis of rotation. Okay, maksud dia semua bola ni macam berpusing lah. Okay. Macam tawaf, ha, bergerak mengelilingi tiang ni. Okey, ini tiang ni. Okey, tengok position sini sebelah kiri, sini sebelah kanan. Okey, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan axis of rotation kamu, ha. Okey. Tapi macam mana kita calculate? Pakai formula ni. Jadi, kita ambil mass time jarak dia ke axis of rotation. So 0.75 square. Okey, walaupun dia duduk sebelah kiri axis of rotation, okey, kita tak consider sebagai negatif. Okey. Kalau kita consider pun dia akan positif juga sebab kita square. And then one more thing, kita belajar semalam dalam talk, kalau counter clockwise dia positif. Jadi dalam konteks ni pusingan ni adalah counter clockwise. Jadi positif. Okey. Tapi kalau dia clockwise pun sama juga. Sebab at the end of the day kita akan square dia. Okey, jadi 1 kg times distance square plus 2 kg times distance square. And then plus 1 kg distance square, eh, plus 1 kg distance square. And then calculate lah, dapat 4.9375 kilogram meter square. Okey, boleh, ya, mudah. Jadi kalau kamu tengok tadi formula mungkin nampak macam susah. Tapi bila tunjuk example, okey, boleh faham, ah. Okey. 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 Again, ah. Although saya dah mention tadi, okay, tapi saya nak mention lagi sekali, ya. Mungkin masih ada yang tak faham lagi, tak clear lagi konsep moment of inertia, ya. So moment of inertia is analogous to mass, ya. Dia macam mass lah, okay. Cuma kalau untuk sistem yang berpusing, kita kata kita consider, kita panggil dia moment of inertia. So actually dia memang macam mass. Cuma, since mass dia scattered around an axis, bertabur di sekeliling axis of rotation, so kita tak boleh consider mass macam biasa. Kita panggil moment of inertia. Tapi dia memang kamu boleh anggap macam mass. Okay? Cuma dia ada distance saja daripada axis of rotation.
okay, distance square kan dalam formula tu. Tapi ingat eh, ingat eh, dalam fikiran kamu supaya moment of inertia is analogous to mass. Okay, anggaplah dia tu macam mass. Okay, untuk mudah ingat. Okay, moment of inertia for various shapes. Okay, untuk kalau sistem tu berpusing, rotation, jadi lain shape, lainlah formula dia. Okay, tadi kamu pakai formula ni saja. Okay, ni untuk yang macam roda tu, atau yang macam yang contoh kita tengok tadi, kita pakai formula ni ya. Tapi kalau bentuk dia lain, macam ni lebih kurang sama, tapi dia solid eh. So dia kena tambah sini darab setengah ha. Dan tengoklah, boleh tengok ah macam-macam formula lain eh. Jadi lain bentuk, lain axis rotation, lainlah dia punya formula untuk moment of inertia. Okey, kalau kamu tengok sini ya, rod ya, sama ah rod kan. Tapi axis of rotation dia kat tengah-tengah. So ini formula dia. Tapi ini axis of rotation di hujung. Maka ini formula dia. So different axis rotation pun different formula untuk moment of inertia. Jadi kita kena tengoklah apa shape dia dan kedudukan axis of rotation dia. Okey. Nanti ini ada dalam lecture note, kamu boleh tengok juga ya. Okey, sekarang kita tengok. Okey, tadi saya tunjuk roda kereta ah. Sekarang kita tunjuk roda basikal pula. Contoh kamu gunakan tangan kamu, kamu tarik. Okey, kamu pusingkan. Ini roda tu berpusinglah dengan angular acceleration tertentu lah. Okey, tak kisahlah berapa pun buat masa ni. Kamu tarik jadi berpusing. Okey, kamu kenakan force maksud dia. Dan basikal ni dia ada radius dia lah, rim dia. So kamu tahu radius dia ada sekian-sekian. Okey. Okey, ingat tak force causing rotation? Ingat tak apa tu force causing? Force yang menyebabkan satu benda tu berpusing. Apa istilah dia? Kita belajar semalam eh. Force causing rotation also known as torque. Okey, jadi macam mana kita nak kaitkan gambar ni dengan torque? Okey, sebab tengok ah, kamu guna force, tayar berpusing. So force ni cause rotation. So semalam kita dah belajar torque ni adalah terhasil apabila force cause rotation. Jadi macam mana kita nak relate gambar ni dengan torque? Okey, kita pakai formula F sama dengan MA. F ni kita tulis T, tangential eh, tangential force. Force yang tangent dengan tayar ni. Ini A adalah tangential acceleration. Okey. Kamu tahu tangential acceleration equal to R times angular acceleration. Okey, ini R. R adalah radius lah. Spot rim kamu ah, dia punya radius dia. Okey. And then M. Okey, di sini okey, T ni saya buang ah sebab nak kecilkan eh. Okey. Kamu times kedua-dua side, okey, belah sini dan belah sini dengan R dengan radius. Okey. So sini jadi FR, sini jadi MR square. Okey. Lepas tu okey, tak maaf lah, saya terlupa letak. Sini MR square dan alpha angular acceleration. Jadi MR square ni equal to apa? Moment of inertia. Ingat formula tadi ya, formula kita tadi ya, MR square. So equal to moment of inertia. Ok, semalam kita belajar FR equal to torque. Jadi gambar ni kita boleh relate dengan torque dengan cara kita times radius. Jadi sekarang torque equal to moment of inertia times angular acceleration. Okey, ni formula dia. Sini minta maaf lah, saya terlupa tulis angular acceleration. Tadi saya terkejut juga kenapa saya lupa tulis. Okey. Jadi formula FMA ni sekarang jadi torque equal to moment of inertia times angular acceleration. Jadi apa gunanya ada formula adalah contohnya kita nak cari angular acceleration untuk sistem yang
ada pusingan, torque dan ada moment of inertia. Jadi kita pakailah formula ni. Okey. Jom kita tengok example lah. Okey, a motor capable of producing constant torque. Okey, ni torque. And maximum rotation speed, okey, 150 radian per second. Ini adalah omega. Is connected to flywheel rotational inertia. Okay, this is moment of inertia. Dia nak angular acceleration. Okay, jadi kita keluarkan semua data dulu. Okay, so pakailah formula. Dia nak angular acceleration. Alpha ni ya, atau A Roman ya. So dia bagi torque dan dia bagi rotational inertia. Torque bagi rotational inertia, so simply ubah, masukkan dalam formula, dapat 2000 radian per second square. Okey, mudah kan? Cuma kadang-kadang soalan taklah straightforward macam tu. Kadang-kadang angular acceleration ni kamu kena calculate lah sikit. Pakai formula-formula, ingat tak yang kita belajar sebelum ni ya, awal-awal lecture dulu. Okey, kalau dia tak bagi kamu kena calculate lah dulu. Okey, dapatkan angular acceleration ke, atau mungkin soalan tu dia tak bagi moment of inertia. So kamu kena calculate lah, sebab soalan taklah simple macam ni ya. Kita takkanlah bagi simple macam ni. Jadi mungkin kamu perlu cari sendiri angular acceleration atau cari sendiri moment of inertia. Okey, sekarang kita tengok next example. Okey, 12 Newton force is applied to a cord wrapped around a pulley of radius 30 cm. The pulley accelerate uniformly from rest to angular speed of 20 radian per second in 4 seconds. Determine moment of inertia of the pulley. So kita nak moment of inertia I tu. Okey. Jadi solutionnya kita nak tahu moment of inertia I. Guna formula ni ya. Torque equal to I angular acceleration. Jadi cord exerts tangential force to the pulley, causing the pulley to rotate. So kamu pakai formula torque, kamu pakai force punya, times R. Okay, dapat torque. Then angular acceleration kamu carilah pakai formula ni. Okay, itu yang saya cakap tadi. Kamu kena apply formula yang tertentu yang kita belajar sebelum ni. Okay, sekarang kita ada torque, kita ada angular acceleration. So kita nak cari moment of inertia I. So masukkan dalam formula, dapat okay, 7.2. Jadi untuk lebih faham kan, tengok dalam lecture note kamu ah. Go study, cuba tengok dan cuba fahamkan lah. Kat sini saya just nak explain lah, jadi saya laju lah. Okay, okay, now let's learn about parallel axis theorem. Okay, this theorem, the theory lah, states that moment of inertia of a body about an axis parallel to an axis passing through the center of mass equal to the sum of moment of inertia of body about an axis passing through center of mass and product of mass and square of the distance between the two axes. Okay, mungkin susah sikit kita nak faham lah bila ayat panjang ni. Okay, tapi yang penting point dia di sini adalah kita nak tahu moment of inertia of a system bila system tu complex sikit. Okay, dan kita, macam mana kita nak exploit atau nak guna center of mass dalam konsep penyiraan moment of inertia tu. Okay, sebab kalau moment of inertia yang biasa mungkin simple nak calculate eh. Kalau bentuk dia sukar, bentuk dia non uniform sikit eh. Jadi dia susah kita nak calculate, not straightforward. So the only way is to use center of mass as a axis of rotation. Okay, so jom kita tengok dulu contoh parallel axis theorem ni digunakan dalam case apa. Okay, contohnya, okay, dalam case, let's say kamu ada disk, solid disk macam ni, dan
ini adalah center of mass dia, dan center of mass juga adalah axis of rotation. So kita boleh tahu dia punya moment of inertia dia, kita boleh calculate. Dan kalau saya ada juga bagi dalam gambar sebelum ni ya, apa formula-formula dia. Okey, sekarang ni katakan ada satu bola kecil lah, okey, duduk atas sistem ni. Okey, jadi moment of inertia dia dah berubah, tak boleh tak sama macam sebelum ni. Okey, kalau macam ni moment of inertia dia let's say 1000, bila ada objek atas dia dah tak sama 1000 dah. Moment of inertia dah berubah. Okey, sebab apa? Mass dah bertambah. Okey, macam mana kita nak calculate? Okey, kita kena guna parallel axis theorem. Okey. Selain pada tu, contoh kamu ada rod macam ni ya, dan center of mass dia sama dengan axis of rotation dia, dia tengah-tengah sini. Okey. Let's say ini adalah axis rotation dia. So dia berpusing arah ni ya, contohlah. Okey. So kamu boleh tahu moment of inertia dia, okey, kamu boleh calculate. Tapi macam mana kalau tiba-tiba kita ubah axis of rotation dia? Tadi di sini, okey, dekat center of mass, tapi kita ubah dia. So apa akan jadi? Macam mana nak calculate? So cara dia kita kena pakai parallel axis theorem. Okey, so ada dua case lah di sini. Satu case di mana mass dalam sistem tu bertambah, and then yang kedua adalah sekiranya axis tu kita ubah. Bila kita ubah axis of rotation, macam mana kita nak calculate center moment of inertia sistem tu? Okey, kita boleh letak di mana-mana, kita nak sistem tu pusing macam mana pun kita boleh ubah axis of rotation, tapi moment of inertia pun mestilah berubah kan. Okey, ini jadi teorem ni dia bagi tahu macam mana untuk kita calculate moment of inertia. Okey, dan ini formula dia. Okey, moment of inertia sama dengan moment of inertia through center of mass. Okey, contohnya ini ya. Moment of inertia system ni equal to moment of inertia of this mass yang through center of mass ni plus dengan mass ini times distance square. Okey. Kejap lagi kamu tengok example, mungkin akan lebih mudahkan pemahaman kamu. Okey, boleh baca. Okey. Find moment of inertia of this system. Kita guna parallel axis theorem. Okey. Untuk child, okey, kita pakai formula ini ya. Sebab ingat tak tadi example awal-awal tadi yang mass ada 4 biji bola apa? Okey. Kalau mass tu dia scattered around axis of rotation, kita pakai formula ni. Tapi untuk solid disk, okey, for merry-go-round ini solid disk, kita pakai formula ni. Okey. Ingat tak? Saya tunjuk tadi, okey, ini solid disk. Jadi parallel axis theorem kata kalau ada dua mass yang berbeza, contoh ada dalam kes ni mass ni mula-mula budak ni tak duduk atas ni, lepas tu dia lompat. So moment of inertia untuk sistem ni sekarang adalah simply moment of inertia alat ni, mainan ni, plus dengan moment of inertia budak ni. Okey, jadi campurlah moment of inertia children plus dengan moment of inertia merry-go-round ni. Okey, mainan ni kita main merry-go-round. So itu saja parallel axis of theorem cakap. So summation saja. So find moment of inertia of this system. So total adalah moment of inertia of the child plus dengan moment of inertia of merry-go-round. Okey, itu saja yang parallel axis theorem ni explain. Okey, just tambah saja. Cuma okey, kamu kena tengok nanti example 10, okey. Example 10 saya tak explain kat sini, ada dalam nota kamu. Okey, bila budak ni melompat, maka apa mesti akan berubah something ya. Jadi something mungkin berubah. Mungkin angular acceleration berubah. Okey. Mungkin force berubah ke. Okey, jadi kamu kena tengok. Dan bila budak ni duduk atas ni, of course lah
sistem ni akan berat lah. Jadi apa yang akan berubah? Okey, yang tu tengok dalam example 10. Okey, jangan lupa lah. Example 10 baca. Kalau tidak kamu takkan faham. Saya tak boleh explain kat sini sebab lebih mudah untuk kamu fahamkan dengan tengok nota. Nota saya buat dengan detail lah untuk example 10 ni. Okey, refer notes kamu lah dan baca. Dan jangan lupa untuk download tutorial 6. Okey. Dan submit assignment 2 by 5 PM Friday ya. Okey, cukup setakat hari ini.